4 tahun yang lalu kita beriringan bersama menapaki halaman gedung kampus tercinta ini. Tempat yang kami yakini akan menjadi kawah candra di muka. Tepat di hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2019, selesai sudah tugas kami sebagai mahasiswa di STIE YPPI Rembang. STIE YPPI Rembang telah berhasil meluluskan alumni sebanyak 1.416 orang. Penjaminan mutu internal telah dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal yang baik, dan dari sisi penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi BAN PT STIE YPPI Rembang secara institusi telah terakreditasi B. Dan masing-masing program studi, baik manajemen maupun akuntansi, juga telah terakreditasi B dari BAN PT. Kami juga menyampaikan selamat pada wisudawan-wisudawati yang telah selesai menempuh studi di STIE YPPI Rembang dengan berbagai lika-liku yang tadi digambarkan oleh Wakil Wisudawati yang menyampaikan pidato dengan sangat baik. Selamat saudara telah lulus, selamat untuk saudara-saudara yang lulus tepat waktu, selamat pula untuk saudara-saudara yang lulus tepat pada waktunya. Biasanya sebuah perguruan tinggi yang perjalanannya sudah lebih dari 17 tahun sudah harus memiliki cita-cita untuk meningkatkan institusinya. Bahasa sederhana, perlu mempersiapkan untuk naik kelas. Kalau sekolah tinggi, naik kelas di atasnya itu ada dua, yaitu menjadi institut kelas di atas sekolah tinggi, dan di atasnya lagi yang paling puncak adalah menjadi universitas. Sehingga tahun 2020 dijabah oleh Gusti Allah, STIE YPPI ini menjadi universitas, ini menjadi sejarah universitas pertama di Kabupaten Rembang. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Rembang mengapresiasi dan bangga sekali dengan adanya suksesnya YPPI STIE ini telah meluluskan sampai S1 dan jumlah yang disampaikan. Mewujudkan apresiasi saya, sebagai pengabdi bangsa dan negara, kira-kira mau enggak kalau anak ini tak suruh ngabdi di Kabupaten Rembang. Terutama yang kumlot, saya minta nanti ngabdi sama saya. Ya. Saya minta tidak usah banyak, Pak. 80 masing-masing 4. Nah, nanti saya ngabdi. Rembang, kalau mau. Ya. Kalau mau untuk mengejawantahkan ilmu yang didapat dari sini. Saya terbantu nanti. Jadi dari akuntansi 4 anak yang kumplot, dari manajemen 4 anak yang kumplot, terutama yang tertinggi dan yang terbaik. Kami atas nama pimpinan STIE YPPI Rembang mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati, mudah-mudahan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan berkiprah di masyarakat, dan sekali lagi selamat atas kelulusan para wisudawan wisudawati.
Terima kasih. Saya Bupati Rembang mengucapkan selamat kepada STIE YPPI yang hari ini telah menyelesaikan studi pendidikan anak-anak sampai S1 di bidang ekonomi, akuntansi maupun manajemen. Tentu ini akan memberikan amunisi kepada Pemkab Rembang dan masyarakat Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, saya berikan apresiasi. Dan wujud apresiasi saya tadi saya sampaikan, kalau ada yang mau mengabdi untuk mendampingi saya di pemerintahan Kabupaten Rembang, besok bisa langsung masuk. Saya minta minimal 4 sampai 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.